patuhan. Ini TNI kayak gerombolan ini. Lebih-lebih ormas jadinya. Tidak. Hai, Effendi Simbolon. Apa maksud saudara mengatakan TNI seperti gerombolan dan lebih-lebih dari ormas? Kami tidak terima. Jangan adu domba TNI. TNI tetap solid. Kami bukan siapa-siapa. Effendi Simbolon. Apa maksud saudara mengatakan TNI seperti gerombolan dan lebih-lebih dari ormas? Kami tidak terima. Jangan adu domba TNI. TNI tetap solid. Kami tunggu kami siapa-siapa. Prabowo TNI. Baik, Effendi Simbolon. Kami anggota TNI. Tidak terima dengan perkataanmu yang mengatakan kalau TNI seperti gerombolan terlebih seperti ormas. Maksudmu apa? Katong tunggu permintaan maafmu. Kami TNI tetap solid kompak dimanapun berada. Hai Effendi Simbolon, apa maksud saudara mengatakan TNI seperti gerombolan, lebih-lebih dari ormas? Kami tidak terima. Jangan adu domba TNI. TNI tetap solid. Kami tunggu klarifikasi Anda. Bravo TNI. Saudara Effendi Simbolon, saya Kapten Upandri Yunedi dan Ramin 150403 Satalua Kodim 1504 Ambon tidak menerima saudara Effendi mengatakan bahwa kami seperti gerombolan dan tidak layaknya lebih daripada ormas. Apa arti dari semua ini, saudara Effendi? Kami tidak setuju. Saya Kapten Infantri Freddy dibina sebagai seorang prajurit yang sudah bertugas selama 34 tahun tidak pernah mundur dari segala-gala apa yang katakan bahwa kami adalah gerombolan. Kami bukan gerombolan. Saya tunggu jawaban saudara sekarang ini juga. Hei, kau Effendi Simbolon, anggota Dewan Komisi 1 DPR RI. Saya Kopral. Saya tidak terima TNI dibilang seperti gerombolan. Saya minta kamu segera minta maaf secara terbuka kepada TNI. Kalau kamu tidak minta maaf, sampai dimanapun kamu akan saya cari sampai di ujung dunia. Nih, Kopral 2 Arif. Hai saudara Effendi Simbolon, saya Kapten Infantri Arulang Tuana dan Ramil Kopala tidak terima dengan penyebutan saudara menyamakan kami dengan gerombolan. Apa maksud dari perkataan saudara? Saudara harus mempertanggungjawabkan. Karena kami adalah prajurit terlatih dan terdidik, bukan gerombolan. Cakupan itu, saudara Simbolon. Dari Letnan 1 Infantri Hasdar Baharudin, untuk saudara Effendi Simbolon yang baru saja bilang TNI gerombolan. Gerombolan dalam kamus besar bahasa Indonesia artinya perusuh, pemberontak. Untuk Anda ketahui, kami TNI bukan gerombolan, bukan perusuh. Jangan ucapan Anda itu tidak terukur dan tidak tertakar. Sakit hati saya Anda mengatakan TNI gerombolan. 40 tahun hidup saya di TNI ini demi NKRI. Ayah saya, kakek saya, sepupu-sepupu saya sudah mengalami yang namanya pertempuran dengan gerombolan-gerombolan di timur-timur sampai Papua sampai ke Aceh sana, dan ada yang jadi korban gugur. Ucapan Anda sungguh sangat menyayat perasaan saya sebagai TNI. Takbir. Permohonan maaf secara terbuka itu wajib saudara Effendi Simbolon. Jangan Anda merasa benar dengan ucapan Anda. Jangan ucapan Anda sebagai wakil rakyat itu berarti kan Anda mewakili rakyat.
Padahal rakyat tidak pernah bilang TNI sebagai itu gerombolan. Saya tuntut Anda untuk melakukan permintaan maaf secara terbuka di semua stasiun TV nasional. Camkan itu baik-baik.